Tunggu dulu motor ni, biar tu air dulu. Kenapa dia tunggu orang yang tak ada? Oh, ni lambat dah sampai. Ah, ni keadaan semasa eh. Keadaan semasa. Tunggu motor aja. Ya, aku. Ini pun. Aduh. Ini, ini. Aku orang sini. Okey, assalamualaikum. Anda bersama saya eh. Raja Bau. Okey, hari ni 4 hari bulan eh. 4 hari bulan. Jadi minta maaf eh. Lambat sikit buat liputan. Okey. Jadi kalau tengok kat belakang tu eh. Keadaan semasa eh air tu. Keadaan semasa air di Dewan Gajah Mati ya. Belum boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Jadinya kereta, motor semua tak lepas. Kecuali 4x4 eh. Jadi hari ni saya tunjuk sikit kalau keadaan semasa eh. Kalau ikutkan air dah mula surut. Tapi untuk cuaca, kalau kita tengok gelap dan juga ada harapan macam nak hujan tu eh. Jadi kita harapkan hujan tak turun ataupun air menunjukkan nilai tanda-tanda untuk surut eh. Jadi saya akan bawa anda untuk menyaksikan sendiri sekitar kawasan Batu Kapur dan juga Gajah Mati Sungai Buloh eh, mana-mana itu. Jadi kita tunjukkanlah keadaan semasa ya pada hari tengah hari ni. Untuk tengah hari pada hari Sabtu eh. Okey. Okey, ini keadaan di Batu Kapur eh. Jadi kita ambil dulu. Tengok. Jalan dia. Okey. Kita ada penumpang. Naik cepat. Okey. Okay. Orang semua ni nak cari barang makan eh. Okey eh? Boleh eh? Okey. Kita tengok eh. Hari pun dah gelap ni. Gelap sangat ni. Ini surau eh. Surau Batu Kapur eh, berdekatan dengan Surau Batu Kapur. Okey. Okey. Nak masuk ke? Ha? Nak masuk ke? Dah. Ni kita pengundu kita eh. Ya. Tadi kita pengundu kita. Thank you.
tadi kita dari luar dalam bawa keluar jadi sekarang kita ambil dari luar bawa ke dalam sebelah side belah sini Tadi sebelah kiri, sekarang kita ambil sebelah kiri masuk ke dalam. Ini kawasan kubur Kawasan kubur. Jap. Ada yang nak menumpang masuk. Ada yang nak menumpang masuk. Okey. Nak masuk ke? Okey, kita sambung balik. Ada masalah sikit tadi. Dewan ni kalau nak masuk kena guna kenderaan berat jadi itulah kira jebau ada yang mengambil kita akan close up sikit lah jalan 90 tak boleh lalu lagi jadi kita akan ambil view sikit lah dekat Taman Jasmine dekat Taman Jasmine dan juga dekat Masjid Ariduan Kampung Jamati untuk 90 kendaraan ringan tak boleh lalu lagi jalan utama. Jadi kena ikut jalan belakang. Hari pun dah nak hujan dah ni. Okey. Taman Jasmine hanya kenderaan four-way saja yang boleh lalu kita ambil sisi sikit kita ambil brother di bawah kita ramai yang bertanya mana tak ada liputan Raja Baung sibuk ada pergi Kedah mari dia pergi Kedah lepas tu ada dengan kenduri jadi ada di luar kawasan banyak di luar kawasan jadi baru kesempatan ini rumah Pakcik kita arwah Pakcik kita dengan Bandar Raya Taman Jasmine seperti ini
Taman Jasmin selamat lagi. Kalau dulu bumbung ni terhilang kan Taman Jasmin dulu. Kemarin dia lepas lah. Oh, kemarin dia jet. Dia jet. Dia juga dia. Dia jet. Okey ni. Rumah Cikgu Puat. Okay. Rumah Cikgu Puat eh. Terima kasih banyak. Air di rumah Cikgu Puat. Banyak mas. Ini sama. Jalan 90 memang tak boleh lalu lagi. Jadi apa-apa info insya-Allah saya akan sampai kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.